mencurigakan seperti ada bekas cubitan, cuman saya melihat susternya dengan perangai yang sangat sopan, jadi saya masih percaya sama susternya. Tapi dibuktikan di hari ini, dan sebelumnya saya sudah pernah mengalami kejadian yang sama, cuman tidak saya laporkan polisi, saya maafkan. Jadi untuk kali ini saya tidak bisa, saya memberikan ke pihak yang berwajib. Saya sebagai seorang ibu merasa terpukul. Mungkin beberapa orang banyak yang menyalahkan saya, kenapa harus pakai susu dan lain-lain. Yang tahu kehidupan saya dan hidup-hidup kehidupan saya sendiri. Jadi kebutuhan orang masing-masing berbeda-beda. Dan saya berharap, saya sangat berharap pelaku dijerat hukum sebesar-besarnya. Karena kalau awak media melihat CCTV, itu anak saya disiksa 1 jam lebih tanpa ada ampun. Disiksa itu dalam arti anak saya lari ke sana ke sini dikejar sampai mampus. Itu anak 3 tahun. Tidak ada yang menolong karena pada saat itu kamarnya dikunci, dan itu pada saat sahur semua mbak-mbak saya dibawa sahurnya di basement, jadi tidak ada yang mendengar. Dan untuk menutupi itu semua, sus ini membiarkan anak saya untuk di dalam kamar dikunci, tidak diberi makan mungkin hanya 1 kali, 1 harian. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Sebelumnya yang diketahui itu kapan yang pernah terjadi kekerasan? Dulu itu beda suster. Dulu waktu anak saya 1 tahun ada kekerasan, tapi yang diketahui yang ada cubitan itu 2 minggu yang lalu, dan dia bilangnya itu adiknya yang gigit karena adiknya lagi sering gigit-gigit gitu. Jadi saya percaya. Ternyata saya tinggal ke Jakarta 2 hari, memang ada urusan pekerjaan 2 hari ke Jakarta. Ternyata hari pertama saya di Jakarta pas sahur, tepatnya di jam 4 sampai jam 5 lebih, suster itu menghajar anak saya habis-habisan sampai memar, sampai orang yang lihat CCTV-nya, kalau anak ini nggak dikasih keajaiban sama Allah mungkin sudah nggak ada, karena benar-benar apa diajarnya itu kayak bukan anak kecil, benar-benar apa media lebih sudah tahu mungkin sedikit banyak di sosial media saya seperti itu. Mbak, waktu itu kenapa Mbak setelah mengetahui kejadian langsung menggugah ke media sosial? Apa waktu itu ke media sosial dulu atau lapor polisi dulu? Sebenarnya saya lapor polisi dulu, tapi saya sudah nggak tahan, karena sebelumnya saya dulu banget saya tidak melihatkan susternya. Kemudian saya juga ada kasus yang lain-lain, saya masih bisa tahan, tapi untuk kasus anak saya nggak bisa tahan. Saya nggak bisa tahan Pak, jadi saya langsung masukkan ke sosial media, dan ternyata teman-teman saya tanpa saya meminta tolong, teman-teman saya yang di sosial media menghubungi rekan-rekan polisi dari Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, semua menghubungi rekan-rekan polisi, akhirnya kasus ini bisa dipercepat tanpa saya meminta tolong. Jadi terima kasih buat teman-teman yang mungkin melihat video ini yang sudah membantu saya dan keluarga saya, terima kasih banyak. Mbak, itu kan kasus sana, kenapa waktu itu tidak di blur ketika anaknya Mbak mengalami luka di wajah ketika di anu ke media sosial? Di beberapa yang berkembang kan tidak ada. Disamarkan kan wajahnya kelihatan. Kenapa tidak disamarkan? Ya. Biar orang-orang tahu separah apa. Tapi kalau untuk di TikTok saya samarkan. Tapi kalau untuk di IG memang saya perjelas biar orang-orang tahu seberapa. Itu parah banget Pak, dan beliau ini punya anak juga. Dan oh ya, perlu diketahui biasanya kan suster begini tuh ketrigger mungkin ada masalah dengan saya tidak ada masalah dengan susternya sama sekali tidak ada masalah. Suster ini baik kepada saya dan saya juga baik kepada susternya, bisa ditanyakan ke orang-orang rumah dan manajer saya. Semuanya suster ini berperangai yang sangat-sangat amat-amat baik, tapi ternyata manipulatif gitu. Apa sebelumnya dia pernah cerita punya masalah pribadi? Tidak, dia tertutup orangnya. Awalnya bilangnya karena aku
karena ya itu, ini yang tidak make sense bilangnya, karena dia nggak mau diobatin, hanya itu. Jadi motifnya sampai sekarang masih didalami lagi sama pihak kepolisian. Apakah juga nanti akan ada tuntutan kepada tim penyalur saya serahkan kepada pihak yang berwajib ya untuk tuntutan kepada agennya. Mainnya memang agen bukan main-main, agensinya bukan agensi yang sangat besar di Indonesia, bahkan memiliki cabang di luar negeri. Jadi untuk keputusannya saya serahkan ke pihak yang berwajib saja. Begitu Pak. Ya, ini memang sakit berarti Mbak. Kenapa? Mau diminum obat sedang sakit. Enggak, diolesin obat. Nah, itu kita tidak tahu juga apakah sebelumnya sudah terjadi penganiayaan. Makanya dia beliau tahu saya mau pulang kan, saya mau pulang hari itu juga. Kalau enggak dikasih obat kan kelihatan mungkin, saya enggak ngerti ya, ini dugaan saya. Jadi saya enggak ngerti. Sebelumnya enggak ngerti, masih didalami lagi. Pak, tadi di rumah sakit sampean kan mendampingi adik ya. Adakah perbedaan sikap atau keceriaan pas sedang? Iya, jadi pas waktu tidur 5 kali dia mengigau ketakutan. Setelah saya sadarkan ini saya, baru bisa tidur lagi. Mengigau lagi, ketakutan lagi, saya sadarkan lagi, baru bisa tidur lagi. Trauma berat. Kita dilakukan pemeriksaan dalam ada luka di Iya, lagi di dalam.